Kasih, Pak. DKI Jakarta 4. Jakarta 4. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo, telah memberi kesempatan dan waktunya untuk bertemu dengan Bapak hari ini. Rasanya, luar biasa sekali ya. Saya tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya bisa bertemu dengan Bapak Presiden kita. Dan saya sangat bersyukur dan berdoa terus agar Bapak Presiden akan terus sehat, akan selalu sehat dan terus maju untuk rakyat Indonesia. Duh, senang banget ini, walaupun dulu saya sering kesini, tapi kan dulu kan sering kesininya itu karena nari ya. Tapi sekarang tuh saya sebagai putri dan diberikan kesempatan untuk berbicara sama Bapak. Dan benar-benar Bapak tuh rendah hati banget, dia mau mendengar apa yang mau kita sampaikan dengan sabar, dan terutama kan saya adalah dari Provinsi Maluku ya, benar-benar banyak banget kayak titipan pesan dari Maluku kalau tentang pembangunan di Maluku gitu, pemerataan di Maluku. Jadi saya bisa menyampaikan aspirasi Maluku di sama Bapak itu kayak keberhasilan yang luar biasa banget dalam hidupan saya. Jadi kayak the greatest achievement sih in my life.